Assalamualaikum, gaya nama sama saya Awi Mbiar, atau dikenal sebagai Abang Koroy. Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Selamat datang lagi dalam channel Koroy TV bersama host anda, Awi Mbiar, atau dikenal sebagai Abang Koroy. Okey geng, 2-3 minggu ni Malaysia viral pasal akak long 7E yang mengamuk dekat 7E pasal anak dia dituduh. Pasal isu ni aku ada buat video, kau pergi tengok sekarang video sebelum ni. Tapi ini bukan aku nak cerita pasal video-video sebelum ni, aku nak cerita pasal video yang baru viral. Bukan video lah, isu yang baru viral pasal akak long ni juga. Berita ni sangat mengejutkan, mengerikan, juga membanggakan Malaysia. Sebab apa? Akak yang viral tu, yang maki-maki dekat 7E tu, dijemput ke satu program televisyen di TV. Uish, famous lah akak ni sekarang ni. Hebat lah akak ni. Tapi geng, dalam kegembiraan akak tu nak syuting dalam program TV ni untuk disiarkan, dalam masa tengah shoot ni, pop viral. Netizen mengecam program TV itu, mempersoalkan kenapa akak ni dijemput di TV, kenapa akak ni menjadi famous, kenapa, mengapa, bagaimana, apakah. Panggil star 7E dan terminate terus episod Kak Long. Baru elok, jangan famous ke orang yang salah. Nanti bercambah-cambah orang buat macam beliau. Boleh je ambil contoh pekerja grade cacat pendengaran yang gigih cari rezeki untuk anak dan keluarga. Boleh je ambil contoh mak-mak ibu tunggal yang bekerja keras untuk anak-anak sendirian tanpa suami untuk dijadikan kekuatan kepada orang lain. Yang pergi ambil contoh tak baik untuk diwawarkan, kenapa? Tak ada idea ke? Carilah manusia yang memberi inspirasi atau ada contoh teladan yang baik. Itu baru betul untuk stesen TV Al Hijrah. Ini panggil pelak yang tak ada moral, terpekik terlolong sana sini. Adoi. Ramai lagi contoh yang baik dari kalangan orang-orang yang bekerja keras berusaha dalam menghadapi cabaran kehidupan. Contohnya boleh diambil di Temu Ramadan dan ditayangkan pada masyarakat sebagai iktibar dalam hidup di dunia ini. Barulah hijrah namanya. Jadi selepas banyak kecaman yang dilemparkan kepada program TV itu, ramailah orang viralkan benda ni. Orang persoalkan kenapa akak ni boleh jadi famous, apa yang dia buat. Disebabkan itu, tup 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 tup, program TV itu mengeluarkan satu statement, mereka akan menundakan episod untuk akak 7E ini. TV Al Hijrah juga mengambil kira kegelisahan yang tercetus dan mengambil keputusan untuk menangguhkan penyiaran episod tersebut. Fuh, jangan main-main dengan netizen Malaysia. Jadi geng, selepas kejadian dikecam sampai TV pun tangguhkan program tu, tak sampai 24 jam lepas syuting dekat program TV tu, akak tu mengeluarkan satu video. Video dia menjawab kecaman netizen kepada dia. Sebenarnya Kak Long bukan orang lain pun. Tapi Kak Long dah tahu video tu boleh orang lain. Kak Long, minta maaf lah. Jangan marah-marah. Aduh lah. Dia mesti rasa dia dah famous. Aku dah kata, mu kata. Weh, sebelum ni aku famous dah weh. Aduh kak, apa kak buat ni kak? Aduh, kak, kak. Kenapa akak jadi OKU kak? Kenapa akak seperti menghina orang OKU kak? Aduh kak, kak, kak. Akak dah famous, akak nak masuk TV. Kenapa akak macam ni kak? Saya sebagai peminat akak, kecewa kak. Kenapalah akak hina OKU kak? Jangan macam ni kak. Takut berbalik pada diri kita sendiri kak. Ke anak-anak kita nanti jadi OKU kak. Orang OKU ni bukan dia nak lai-lai jadi OKU kak. Bukan kehendak diorang nak jadi OKU kak. Kenapa akak hina OKU kak? Betul-betul lah kak ni nak lawan dengan netizen Malaysia. Akak kau nak lawan netizen pun janganlah nak jadi OKU kak, jadi benda lain kak. Jadi kentang ke, kacang ke, biskut ke. Tapi kan akak tak payah jadi apa-apa lah, akak jadi diri sendiri je lah. Akak jadi diri sendiri je lah, sebab akak kan tengah mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Kak Long, Kak 7E, akak ais batu. Jadi geng, selepas akak ni viral buat video seperti OKU ni geng, ada satu tindakan dibuat oleh wakil OKU. Dia membuat satu report polis. Habislah kak, habislah kak. Takkan akak nak pergi balai polis buat line minta maaf, nangis-nangis lagi kak? Habislah, habislah. Alhamdulillah, selesai menunaikan tanggungjawab sebagai warga OKU. Laporan terhadap Kak Long yang telah dibuat bila OKU dihina, takkan kita nak duduk diam dan terima saja. Semoga ada sedikit keadilan dan semoga pelaku mengambil pengajaran. Tapi style juga zaman sekarang ni kan. Zaman dulu, orang beria-ria nak jadi artis kena tunjuk bakat, belajar apa semua kan. Sekarang tak payah belajar, buat benda-benda pelik-pelik dah jadi artis, masuk TV. Lepas ni mesti pakcik yang viral cuma spender tu masuk TV. Tak sabar je.